Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-mu'allim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa barakatihi wa asrari wa anwarihi fid din wa dunya wa akhirah. Amin. Allahumma qala al-mu'allim rahimahullah ta'ala. Makalah yang keberapa sekarang? Makalah ke wal makalah atas ya, makalah yang ke-9. An Abdullah diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin As, putranya As. Umar bin As, bukan Umar bin Khattab, tapi Umar bin As. Radhiyallahu anhu, semoga berikan ridha sapa Allah, Allah anhu kepada Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu. Ayat Abdullah diriwayatkan daripada Abdullah wa Umar dan diriwayatkan daripada Umar. Khamsun utawi 5 perkara. Ada yang terima itu, Ustaz? Mau ketemu siapa? Khamsun utawi 5 perkara. Man itu barang siapa? Man itu barang siapa? Kuna ada siapa? Man ai istama'na, artinya terkumpul apa? Khams 5. Bihi di dalam man sa'ida, maka beruntung siapa man di dunia wal akhirah, di dalam dunia dan akhirat. Jadi barang siapa terkumpul pada dirinya 5 perkara ini, maka dia akan beruntung dunia akhirat. Awaluha utai permulaannya khamsun, ayat karo supaya berzikir siapa man la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang pantas disembah illallah, kecuali Allah. Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah. Muhammad utawi Nabi Muhammad Rasulullah itu utusannya Allah. Waktan di dalam satu waktu, ba'da waktin di dalam satu waktu. Jadi setiap waktulah yang banyak yang waktan ba'da waktin, waktu setelah waktu. Pokoknya habis subuh istiqomah 313. Tapi waktu yang lain juga boleh. Ruwiyah diriwayatkan anahu apa anahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda sahabat Nabi, aksiru, memperbanyaklah kamu semuanya. Aksiru, memperbanyaklah kamu semuanya zikrallahi, pada zikir kepada Allah. Zikrallah, pada zikir kepada Allah Azza Maha Mulia wa Jalla Ma'akum sabah Allah. Ala kulli halin, atas tiap-tiap keadaan. Fa'innahu, maka sesungguhnya keadaan laisa, tidak ada apa amalun, suatu amal ahab, yang lebih dicintai apa amal ilallahi, kepada Allah, wala anja, dan tidak ada yang lebih menyelamatkan apa amal li'abdin, pada seorang hamba, mingkulli sayyiatin, daripada tiap-tiap kejelekan di dunia, di dalam dunia, wal akhirah, di dalam akhirah.
min dzikrillahi, daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawah meratkan kepada hadis siapa Ibnu Sarsari, siapa Ibnu Sarsari. Perbanyak zikir kepada Allah dalam keadaan ama apapun juga, karena tidak ada suatu amal yang lebih dicintai Allah, lebih menyelamatkan kepada seorang hamba dari semua kejelekan dunia akhirat. Dunia akhirat itu ya berbagai malam baca musibah, dosa segala macam. Di akhirat ya balak musibah, dirinya bisa masuk neraka dan sebagainya. Kalau ingin selamat dari itu semuanya, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliya, dan ketika diuji siapa orang, dibaliatin dengan suatu ujian, suatu balak atau suatu ujian. Wa idza tuliya, dan ketika diuji siapa orang, dibaliatin dengan ujian. Qala, maka mengucapkan siapa man, seseorang itu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna sesungguhnya kita, inna sesungguhnya kita itu lillahi, itu daripada Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita, kita semuanya ini, mana kamu punya tulisan kamu? Kau tulis di situ yang kau tulis sebenarnya, jangan tipu-tipu. Wa inna, dan sesungguhnya kita ilahi kepada Allah, raji'una, bakal kembali semuanya. Kita ini dari Allah, kita ini akan kembali kepada Allah, dan kita ini kepada Allah akan kembali. Kita itu yang penting, kita mikir kembali kita kepada Allah, itu yang kita harus pikir. Kita kembali, kita datang dalam keadaan suci. Al-walad yuladu ala fitrah, anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, tidak pernah maksiat di jalan Allah. Jangan sampai kita akan kembali kepada Allah dengan berlumuran dosa Kita makanya diajarkan ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala haula, dan tidak ada daya itu mewujud. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan itu mewujud. Illa billah, kecuali daripada Allah. Al-Ali yang maha luhur, Al-Azim yang maha agung. Anau sesungguhnya Nabi, ruya diriwayatkan apa anau sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taksiru, jangan memperbanyak kalian semuanya. La taksiru, jangan memperbanyak kalian semuanya al-kalam, pada pembicaraan. Al-kalam, pada pembicaraan. Bi ghairi dzikrillahi, dengan selainnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna kasratal kalam, maka sesungguhnya banyak bicara, sesungguhnya cerewet, sesungguhnya banyak ngerumpi, sesungguhnya banyak cerita-cerita. Bi ghairi dzikrillah, dengan tanpa zikir kepada Allah, qaswatul qalbi, itu mengeraskan hati. Qaswatul qalbi, itu mengeraskan hati. Hatinya menjadi keras, hatinya menjadi wangkot, hatinya menjadi membatu. Susah menerima kebenaran, susah menerima nasihat. Wa inna ab'adan nasi, dan sesungguhnya sejauh-jauhnya manusia. Wa inna ab'adan nasi, dan sesungguhnya sejauh-jauhnya manusia, minallahi, daripada Allah, al-qalbul qasi, itu hati yang keras. Al-qalbul qasi, hati itu hati yang keras.
Rawa meratkan kepada hadis siapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Yang berikutnya lagi, waida utiya, dan ketika diberikan siapa orang. Ini mic-nya sudah mulai rusak. Waida utiya, dan ketika diberikan siapa orang nikmatan pada suatu nikmat, qala, maka mengucapkan siapa orang alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mah. Alhamdulillah tawi segala puji lillah itu bagi Allah rabbil alamin yang menguasai alam semesta, rabbil alamin yang menguasai alam semesta. Syukran karena berterima kasih, syukran karena bersyukur lin ni'mah, pada nikmatnya Allah. An Samurah, diriwayatkan daripada Samurah bin Jundub, putranya Al Jundub radhiyallahu anhu, radhiyallahu, semoga memberikan ridho sepa Allah, daripada Samurah bin Jundub. Qala, berkata Samurah, qala, bersabda siapa Rasulullah utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalam, utawi lebih dicintainya pembicaraan, ahabbul kalam, utawi lebih dicintai pembicaraan ilallahi, kepada Allah, arbaun itu empat, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kata kaca alhamdulillah, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah segala puji bagi, wa la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, wallahu ta'ala Allah akbar, lebih agung. Allahu akbar, Allah lebih agung. Kita sering mengatakan Allahu akbar, bahwa Allah itu lebih agung, tapi kita kadang-kadang munafik dengan kata-kata itu. Katanya Allahu akbar, tapi nyatanya dunia lebih akbar, dunia lebih diagungkan daripada Allah. Katanya Allahu akbar, tapi nafsunya lebih diagungkan daripada Allahu akbar. Katanya Allahu akbar, tapi maksiatnya lebih diperturutkan, lebih diagungkan daripada Allah. Katanya Allahu akbar, tapi pacarnya lebih diagungkan dari Allah. Munafik inti kalau begitu. Kalau orang betul-betul sudah menghayati subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, kalau betul-betul la yadurruka, tidak akan ada yang membahayakan ka kepada kamu, bi ayyihinna, dengan mana-mana salah satunya itu subhanallah alhamdulillah, bi bada'ta, memulai siapa kamu, la yadurruka, tidak akan membahayakan ka bi ayyihinna, mana-mana bada'ta, mulai siapa kamu. Bisa alhamdulillah wala ilaha wa, pokoknya mana saja kau mulai tidak apa-apa, mana saja kau mulai tidak apa-apa. Akhraja, mengeluarkan kepada hadis siapa Muslimun, Imam Muslim, wa Nasai, dan Imam Nasai. Waruya, dan diriwayatkan apa anna, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, qulu, ucapkanlah siapa kamu semuanya, qulu, mengucapkanlah kamu semuanya, la ilaha illallah wallahu akbar, wa qulu, dan mengucapkanlah kalau subhanallah walhamdulillah, wa qulu, dan mengucapkanlah tabarakallah, maha berkah Allah, fa innahunna, maka sesungguhnya itu tuh kalimat itu, la ilaha illallah wallahu akbar, ada langsung subhanallah walhamdulillah, ada tabarakallah, khamsun, itu lima kalimah, layak diluhunna, yang tidak akan ada yang bisa membandingi, tidak akan ada yang membandingi hunna pada itu kalimah, apa syai'un, sesuatu,
syai'un sesuatu. Rawa meriwayatkan kepada hadis siapa Ibnu Sorsari, Ibnu Sorsari. Wa idza tada, dan ketika memulai siapa orang bi syai'in di dalam sesuatu, qala mengucapkan siapa orang bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, berkata Abi Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in utawi tiap-tiap perkara kullu mri'in utawi tiap-tiap perkara dzibalin yang mempunyai sifat penting, dzibalin yang mempunyai sifat penting, sifat bagus atau sifat penting, layub tahu yang tidak dimulai apa kullu mri'in bihamdillahi, dengan memuji pada Allah. Dalam hal yang lain itu layub tahu fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tapi di sini bihamdillah ya, dengan memuji kepada Allah. Bahwa maka utai amr akta itu sedikit berkahnya, akta itu sedikit berkahnya, akta itu sedikit berkahnya. Dalam naskah yang lain itu bismillah ya. Karena di atas membicarakan bismillah, ini sesungguhnya cocoknya adalah bismillah. Belum merintibalin ayat ayat bismillah bahwa akta. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan basmalah maka itu akta, sedikit berkahnya. Tapi ini suatu perkara yang penting ya, suatu perkara yang penting, yang baik, yang bagus. Bukan ketika mau maksiat bismillahirrahmanirrahim, mau kemana? Pasang togel, baca bismillah, namanya kurang ah. Wa idza afrata, dan ketika kebacut, tahu kebacut? Afrata itu sesuatu perkara yang berlebihan. Wa idza afrata, dan ketika memperbanyak, afrata itu enggak, atau bahasanya itu kebajut, enak kebajut, ngak, atau memperbanyak siapa minhu daripada orang, afrata memperbanyak siapa orang minhu, min apa minhu daripada orang, apanya dzanban dosanya, ai aksaro artinya memperbanyak siapa orang dzanban pada dosa, sodiron yang keluar minhu daripada orang. Qala maka mengucapkan siapa orang astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi, astaghfirullah, astaghfiru, astaghfiru, mohon ampun siapa saya Allah, kepada Allah al azim yang agung, wa atubu, dan taubat siapa saya ilaihi, kepada Allah. Anas diriwayatkan daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Anas, qala bersabda siapa Rasulullah utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum, apakah tidak, ala itu apakah tidak, ala adullukum, apakah tidak menunjukkan siapa saya kum pada kamu semuanya, ala adullukum, apakah tidak menunjukkan siapa saya kum pada kamu semuanya, ala daikum, atas penyakit-penyakit kamu semuanya, wadawaikum, dan obat-obat kalian semuanya, inna da'ikum, sesungguhnya penyakit-penyakit kamu semuanya, az-dunubu, itu dosa-dosa, wadawa'ikum, wadawa'akum, dan utawi, wadawa'akum, dan utawi obat-obat kalian semuanya, al-istighfaru, itu meminta ampun kepada Allah. Penyakit kamu, penyakit kita semua itu adalah pelaku dosa,
obat kalian semuanya itu adalah memperbanyak istighfar kepada Allah. Rawah meriwayatkan kepada hadis siapa Dilam Imam Dilam. Wan Ibn Abbas dan diriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Qala berkata Ibn Abbas, qala ngendika siapa Rasulullah, qala bersabda, siapa Rasulullah utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa lazima menetapi siapa orang lazima menetapi siapa orang tetap artinya terus menerus lazima tetap. Man barang siapa lazima tetap siapa orang al istighfar pada membaca istighfar. Ja'ala maka menjadikan siapa Allah. Ja'ala maka menjadikan siapa Allah. Ja'ala menjadikan siapa Allah. Allah lahu bagiman mingkulidikin daripada setiap kesempitan makhrajan pada jalan keluar. Wa mingkulihamin dan daripada setiap kesusahan farajan pada jalan keluar juga. Farajan, makhrajan, jalan keluar ya. Wa razzaqah dan memberikan rezeki siapa Allahu kepada man min haitsu la yahtasib daripada mana-mananya min haitsu la dari mana-mananya jalan yang tidak disangka-sangka min haitsu la yahtasib dari mana-mananya jalan yang tidak diperhitungkan la yahtasib yang tidak diperhitungkan. Jadi barang siapa memperbanyak melazimi istighfar, Allah akan menjadikan setiap kesempitan ada jalan keluar, setiap kesusahan ada jalan keluar. Orang itu akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Makanya ketika santri banyak dosa, banyak maksiat, pelaku-pelaku dosa banyak di sini, rizkinya ditutup, rizki orang tua kalian ditutup oleh Allah, susah menjadi rizki. Itu karena perilaku kalian semuanya itu. Naudzubillah sumanaudzub. Kalau kamu ingin rizkinya orang tua kamu lancar, rizki kamu lancar, rizki orang tua kamu lancar. Kalau kamu di pondok-pondoknya juga lancar, maka kamu harus banyak taubatan nasoha, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu. Rawah meriwayatkan kepada hadis siapa Imam Ahmad. Wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Wa an Abi Bakar As-Siddiq dan diriwayatkan daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ani Nabi diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, "Alaikum, netepilah kamu semuanya, tetaplah kamu semuanya atau juga bisa wajib bagi kalian semuanya." Wajib atau menetapilah kalian semuanya. Bila ilaha illallah dengan kalimah la ilaha illallah dengan zikir la ilaha illallah wal istighfari dan istighfar fa'aksiru maka memperbanyaklah kamu semuanya minhuma dari keduanya la ilaha illallah dan istighfar fa'ina iblisa maka sesungguhnya iblis. Faina iblis maka sesungguhnya iblis qala berkata siapa iblis ahlaktu menghancurkan siapa saya annasa pada manusia bidzunubi dengan dosa-dosa saya hancurkan manusia dengan melakukan dosa-dosa wa ahlaku dan menghancurkan siapa annas ni kepada saya wa ahlaku dan menghancurkan siapa annas ni kepada saya bila ilaha illallah dengan zikir la ilaha illallah wal istighfari dan istighfar. Falamma ra'aitu maka ketika melihat siapa saya zalika pada itu semuanya artinya ketika saya melihat iblis ini melihat manusia sudah mau berzikir la ilaha illallah dan istighfar ahlaktu menghancurkan siapa saya hum pada mereka bil ahwa'i dengan nafsu-nafsunya bil ahwa'i dengan hawa nafsunya
bil ahwai dengan hawa nafsunya. Wahum dan utawi mereka anas, wahum dan utawi mereka yahsabuna menyangka siapa mereka, annahum sesungguhnya mereka muhtadun, orang-orang yang mendapatkan hidayah. Muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Perhatikan di sini, perhatikan di sini. Orang sudah, yang pertama adalah bagaimana manusia itu dihancurkan dengan dosa-dosa. Kemudian kalau ada orang mau memperbanyak zikir la ilaha illallah istighfar, ini cara iblis berikutnya, kami hancurkan manusia dengan memperturutkan hawa nafsunya sehingga dirinya memandang bahwa dirinya itu punya persangkaan bahwa dirinya itu orang baik, dirinya mendapatkan petunjuk, dirinya dapat hidayah. Inilah cobaan yang berikutnya. Ah, enggak apa-apa wis, pacaran enggak apa-apa wis, karena Allah itu kan maha besar, Allah itu maha pengampun. Nanti aku minta ampun sama Allah, gampang saja. Kamu meremehkan dosa-dosa, ya. Kamu meremehkan dosa-dosa. Ini artinya orang yang memperturutkan hawa nafsu. Ini cara iblis. Seolah-olah aku kan orang baik, aku kan orang baik. Ada apa-apa wis dapat. Nah, ini nih meremehkan dosa-dosa. Allah memberatkan kepada hadis apa Imam Ahmad, Imam Ahmad Abu Ya'la dan Imam Abu Ya'la. Qala berkata siapa Al-Faqih Abu Lais rahimah, semoga memberikan kasih sayangku kepada Al-Faqih. Siapa Allah, Allah Ta'ala malur Allah. Man barang siapa hafidhah menjaga siapa man sab'ata kalimatin pada tujuh beberapa kalimah, bahwa maka utaiman syarifun itu mulia indallahi di sisi Allah Ta'ala malur Allah wal malaikah dan malaikat, mulia juga di sisi malaikat. Wa yaghfiru dan mengampuni, wa yaghfiru dan mengampuni siapa Allahu Allah dzunubahu pada dosa-dosanya man, dosa-dosanya man. Walau kanat walaupun ada apa zunub, walau kanat walaupun ada apa zunub misla zabatil bahri seumpama buihnya laut, seumpama buihnya laut, lautan. Buih lautan itu kan banyak, setiap apa itu ombak itu mengeluarkan buih-buih. Dan pada laut itu buihnya luasnya luar biasa. Wayajidu dan menemukan siapa man, wayajidu dan menemukan siapa man halawata ta'ah pada manisnya ta'at kepada Allah. Ini yang penting, supaya kita itu nikmat untuk ta'at kepada Allah, bukan terpaksa tapi ta'at, merasakan nikmatnya taat kepada Allah. Wa yakunu dan ada apa hayatu, apa hidupnya orang, wa mamatu dan matinya orang khairan itu bagus. Wa yakunu dan ada apa hayatu wa mamatu khairan. Al-ula yang pertama, ayakula supaya mengucapkan siapa orang indab tidai kulisain ketika memulai tiap-tiap sesuatu bismillah dengan kalimah bismil, tiap-tiap sesuatu yang baik ya. Wasani atau yang kedua, ayakul supaya mengucapkan siapa orang indah faraghi kulli syai'in ketika selesainya tiap-tiap sesuatu alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah. Wasali satu dan uta yang ketiga, ayakul supaya mengucapkan siapa orang ida jaro ketika berjalan ala lesan hi atas lesannya orang ma pada perkara layak nih yang tidak ada faidah
apa mahi kepada orang astagfirullah pada ucapan astagfirullah. Kalau dirinya ngomong-ngomong kok enggak ada faedahnya, mulutnya itu bicara tapi enggak ada faedahnya, kau cerita kemana kesana kemari enggak ada manfaatnya, ucapkanlah astagfirullah. Warabiyah yang keempat, ayakul, supaya mengucapkan siapa orang ida arada, ketika menghendaki siapa orang fi'lan pada pekerjaan, insya'al, ucapan insya'Allah. Jadi kalau menghendaki mau mengerjakan sesuatu, bukan setelah pekerjaannya. Kalau setelah, kalau faragh, kalau sudah selesai ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau mau mengerjakan sesuatu, ucapkan insya'Allah. Ayo Kang, nanti malam saya undang ke rumah ya, insya'Allah. Jangan alhamdulillah tadi malam saya sudah di rumah kamu. Apa itu insyaallah nanti apa tadi malam saya sudah ke rumah kamu. Insyaallah sudah. Insyaallah aku sudah makan kan. Insyaallah saya sudah makan. Loh. Insyaallah sudah sudah selesai itu alhamdulillah, bukan insyaallah. Paham ya? Wal khamisah yang kelima, ayakul, supaya mengucapkan siapa orang idastagbala ketika menghadapi apa ilai pada orang, ilai kepada orang apa fi'lun, pekerjaan makruh yang tidak disukai, ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu pekerjaan yang kira-kira itu bahaya yang tidak disukai, ucapkan la haula, tidak ada daya itu mewujud, wala quwata, tidak ada itu tulisannya salah, wala quwata, tidak ada kekuatan itu mewujud, illa billah, kecuali daripada Allah al-ali yang maha luhur, al-azim yang maha agung. Wasadisa dan utawi yang keenam, ayakul, supaya mengucapkan siapa orang idha sobat, ketika mengenai hu kepada orang apa musibatun, apa suatu musibah, atau mendengar kata orang, kan tuh kau punya tetangga sudah meninggal, atau dirinya kena musibah sendiri, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi, inna sesungguhnya kita, lillahi itu dari Allah, wa inna dan sesungguhnya kita ilaihi kepada Allah, raji'un, bakal kembali. Wasabi atau yang ketujuh, la yazalu, tidak lepas-lepas siapa orang yajri, itu berjalan ala lesani, atas lesannya orang, bilaili, di dalam waktu malam, wanahari, dan di waktu siang, apa kalimah, apa suatu kalimah la ilaha illallah muhammadur rasul, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus Muhammadur, yang terakhir Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau zikir, atau zikir fa'ala manahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali atau 300 kali atau 1000 kali, ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan berkah ini semua, keluarga kita, natur kita muslimin muslimat, barakah fid din wa dunya akhirah, jauhkan kita bala musibah, anugerah kesehatan kepada kita, zahir batin, dilindungi kita dari seluruh bala musibah, makruh wal makarih wal aswa an nazil sama wal kharij min al'ad wa fatna wa yum jamil akhirah fid din wa dunya akhirah. Qul al fatihah. Alhamdulillah minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmid Din, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdina Shiratal Mustaqim, Shiratal Ladzina An'amta 'alaihim, Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin.